Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, mengunjungi kantor Polres Toraja Utara di Kecamatan Rantepao pada hari Rabu siang. Kedatangan Kapolda yang pertama kalinya seusai meresmikan kantor Mapolres Toraja Utara beberapa waktu lalu melalui Vicon, disambut langsung Kapolres Toraja Utara AKBP Yuda Wirajati Kusuma didampingi Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat utama jajaran Polres Toraja Utara. Kunjungan Jenderal Polisi Bintang 2 kelahiran Kota Parepare datang ke Toraja Utara dengan didampingi Dirlantas Polda Sulsel, Kabit Humas Polda Sulsel, Kabit Propam Polda Sulsel, dan Kabit Tik Polda Sulsel. Irjen Pol Mas Guntur Laupe Kapolda Sulsel mengatakan, kunjungannya ke Toraja Utara dalam rangka pengecekan perkembangan penanganan pencegahan COVID-19 dan juga memantau pos pengamanan operasi ketupat. Selain memantau pos pengamanan operasi ketupat LIPU 2020 di pos lantas Rantepao, orang nomor satu di Polda Sulsel ini juga menyerahkan bantuan APD serta pakaian untuk petugas Satuan Lalu Lintas Polres Toraja Utara. Izin Pak Kapolda terkait kunjungan kerja ke Polres Toraja Utara ini, Pak Kapolda. Jadi kunjungan saya ini adalah yang kesekian di jajaran Polda Sulawesi Selatan. Saat ini, sore ini jam 3, kita berada di Polres Toraja. Polres Toraja sebelumnya tadi di Polres Toraja Utara, sebelumnya Tanah Toraja tadi, sebelumnya lagi adalah NRK, Pindrang. Nah itu untuk hari ini. Rencana setelah ini kita langsung ke Palopo. Dan insya Allah besok, kalau tidak ada halangan, kita lanjut ke Luwu Utara dan Luwu Timur. Dan kembali lagi ke Luwu. Luwu baru ke Sidrap, Sidrap baru Makassar. Nah itu. Ini adalah dalam rangka pertama pengecekan perkembangan dan penekanan berkembangnya COVID di Sulawesi Selatan. Nah itu. Dan kedua adalah kebetulan saat ini adalah ada operasi ketupat. Jadi itu berbarengan dengan kegiatan tersebut kita lakukan. Makanya kita laksanakan pengecekan di pos-pos, kesiapan operasinya, bagaimana personil dan lain sebagainya. Itu yang utamanya. Ya. Satu lagi Pak Kapolda terkait tadi bantuan yang diserahkan ke teman-teman di itu pos bantuan hanya sekedar ibaratnya peralatan untuk penjagaan di lapangan saja. Nah itu berikut barangkali bingkisan, itu bingkisan juga ala kadarnya untuk menambah semangat daripada personil kita di lapangan. Terkait kunjungan Pak Kapolda tadi ini ke Toraja Utara. Ini adalah kunjungan yang pertama dari Pak Kapolda dan saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kebijakan beliau telah meresmikan Polres beberapa hari yang lalu. Bagi saya adanya kelembagaan Polres ini benar-benar memperkokoh pemerintahan dalam rangka menjaga stabilitas keamanan sebagai prasyarat mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dan itu kita lihat bagaimana dari saat ke saat Artikadi dan Polda itu betul-betul memberi dukungan kepada penyelenggaraan pemerintahan. Pak Kapolda juga menyatakan bahwa memang kunci utama dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah terjadinya kekompakan. Yang berikut beliau juga meninjau secara keseluruhan bagaimana penyelenggaraan penanganan COVID-19 di sini dan memberi apresiasi atas begitu ketatnya Toraja Utara menjalankan COVID-19 ini sehingga terarah dan terbukti sampai sekarang yang positif itu belum ditemukan.